suara printer keras dan kasar seperti ini biar suaranya halus ya. Bagaimana solusinya? Ayo ikuti tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di channel Ari Production. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghaluskan suara printer yang keras dan kasar seperti ini ya. Ini kelihatan sangat kasar dan keras, maka bagaimana agar lebih halus. Oke, caranya kita langsung saja buka ya di sini file. Kemudian kita lihat di printer ya, kita buka kemudian klik printer. Nah setelah itu nanti kita masuk ke properties, ke pengaturan. Oke, di properties kita itu klik di sini. Nah kemudian klik bagian ini mode. Nah kita itu nanti langsung ke sini ya, dialihkan. Langsung oke, terus klik oke. Nah oke ya, baik ya, biasanya ini pengaturan ini digunakan agar printernya itu semakin halus, mode cukup ya, jadi mode cukup atau mode malam ini biasanya dipakai untuk menghaluskan suara printer. Nah kalau sudah, coba kita akan print ya, suaranya sudah berubah atau belum. Oke, kita akan langsung klik oke. Kita coba ngeprint satu kertas yang tadi suaranya kasar, apakah sudah halus. Oke, klik ya. Ya baik, kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, ini suaranya sudah lebih halus ya, sudah lebih halus dan keluarnya pun halus, tidak seperti tadi. Terima kasih ya untuk tutorial hari ini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.